Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da ma ba'd. Kaifalukum? Alhamdulillah ya. Kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala di mana pagi yang cerah ini kita masih dapat belajar berkumpul untuk menuntut ilmu ya. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan hari ini bisa menjadi jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan jalan kita agar kita terhindar daripada kebodohan dan Allah dapat menolong kita sehingga kita menikmati ya nikmatnya Islam ini, nikmatnya beragama di atas ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat berjumpa dengan nabi kita, rasul kita sallallahu alaihi wasallam di akhir kelak, dan kita juga harus berupaya ya sekuat tenaga untuk mengamalkan sunnah-sunnah nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita malas dan jangan kita mudah futur ya dalam menjalankan sunnah-sunnah nabi kita, karena ketika kita sekarang aja ya gak jumpa dengan nabi sallallahu alaihi wasallam, belum pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wujudnya bagaimana ya. Ketika kita menghadirkan kecintaan itu ya, kita sudah sangat rindu. Apalagi nanti tidak ada lagi waktunya kita beramal ya. Rupanya di akhir kelak nggak jumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ditolak dari telaganya Nabi, ya kan? Tahu antum orang-orang yang ditolak dari telaga Nabi? Nggak. Apa hadisnya itu? Apa hadisnya? Lupa dah. Atau? Lupa dah. Lebih sempat ingat ya. Apa hadisnya? Ya. Salah satunya adalah orang-orang yang menolak mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena itu sunnah Nabi. Ajis, ngantuk Ajis? Ajis. Nanti usah siapkan tempat tidur ya. Oke lah. Mana ya? Oke, anak-anak Ustaz semua, ya. Hari ini antum udah ujian semua. Angkat tangan yang udah ujian. Udah ujian lah. Udah ujian tulis dan praktek, angkat tangan. Oke, tulis dan praktek. Praktek belum. Angkat tangan, tulis dan praktek, angkat tangan. Tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, turun tangan. Kenapa antum enggak ujian praktek? Saya tanya dulu. Kenapa? Ya. Sini antum depannya. Itu enggak ada sopannya antum. Sini. Ini, sini. Sini, sini. Memang yang tadi itu. Enggak ada berubahnya dari SMP. Enggak ada berubahnya. Ada sedikit perubahannya. Nggak ada sopannya, nggak ada sopannya. Ustaz nggak kenapa, Ustaz? Nggak ada sopannya. Dia nangis, Ustaz. Ustaz, mukul meja, dia ikut mukul meja. Mana adabnya, Arek Pandi? Hah? Ustaz tanya, kenapa belum ujian praktek? Ayah? Ngapalnya? Atau nggak ada kemauan? Dari yang mengumpulkan tugas ujian praktek ya, rata-rata kebanyakan orangnya nggak hadir di sini. Ini dibuat dua sesi ya. Nah, berarti sesi yang satu lagi kebanyakan ya. Jadi antum hari ini adalah menghafal apa yang suruh Ustaz hafal dari baik berapa? Berapa sampai? 5. Hah? 12 ya, sampai 12 ya. Sekarang Ustaz tunggu yang belum, yang sudah. Kemarin kita belajar dari baik berapa? Ikram 13 sampai 14
Sampai berapa ya? 15 ya. Lihat rekaman di rumah. Ya. 5. Iya. Ya, semalam yang sama si Ragib. Mana si Ragib? Ah, nih Ragib masih Rejani. Sampai bukan di rumah. Bukan. Beda lagi. Oh, bukan ini ya. Bukan itu. Beda lagi. Oh, enggak, Sar. Yang aku itu 13 aja, Sar. Baik, 13 aja. Oh iya, baik, baik 13 saja ya. Berarti dengar, dengar semua. Yang belum ujian, sekarang ujian. Hafal itu baik pertama sampai 12. Langsung setoran ke Ustaz di sini. Satu-satu. Wajib. Ujian wajib atau enggak, Bukhari? Nanti menjelasin nama si Aziz. Wajib atau enggak? Sunnah. Mak? Wajib kan? Sunnah. Silahkan. Wajib. Wajib. Antum udah janji kemarin. Antum ingkari ya. Ayo cepat. Sekarang antum mau kasih Ustaz kasih nilai atau enggak? Kalau mau nilai 0, enggak apa-apa 0. Ya, jadi sekolah kita ini termasuk anak baru ya. Jangan main-main, jangan macam-macam. Yang baru masuk, Ustaz kasih tahu ya. Di sekolah kita ini kalau 0-0, ya kan? Siapa yang pernah dapat 0? Kalau 0-0, 12-12 nilai. Jadi jangan sampai enggak ngapal. Di sekolah kita ini bisa rapornya 0. Jangan antum kira langsung lulus-lulus saja. Bisa 0, bisa 12. Bisa 10. Nanti bilang Ustaz enggak tega, bukan enggak tega, itu karena hasil kemampuan diri sendiri, kemampuan diri. Itu kan hasil kerja keras. Nah, hasil kerja keras diri sendiri. Kalau jujur jawabnya gitu lah. Betul. Kalau enggak jujur pasti tinggi. Kan belajar ya kan. Kalau enggak jujur pasti tinggi, ya itu udah salah. Ayo Umar, sekarang Ustaz tunggu. Waktunya sampai jam 11. Bisa waktunya 00. Anak-anak Ustaz semua dengar ya. Satu hal ya, tolong. Ini hari ini Ustaz mau buat nilai. Minggu depan Ustaz digantikan sama Ustaz Sarul karena Ustaz ada acara Ustaz mau walimah ya. Hari minggu ini. Jadi ya, jadi agak jauh. Minggu depan antum Insya Allah kalau nggak ada halangan belajar sama Ustaz Sarul, lanjutkan hafalan matannya nanti. Kamu ke depan lagi nggak? Ustaz lagi, ya. Jadi sekarang selesaikan tugas amanah. Ustaz sebelum nikah ini harus siap nilai sebelum tinggi ya. Hari ini Ustaz mau hari ini hafal semua. Jangan main hari ini Ustaz tunggu. Ya, tolong sekarang yang sudah sampai 12 hafal matan yang ke-13. Kalau bingung lihat nanti di komputer ya, kita lihat sama-sama mata nilai 13 tadi. Ustaz, ininya Ustaz. Coba pinjam. Ustaz. Demikian ya, itu saja ya, termasuk di rumah yang belum langsung kumpul ke Ustaz. Melalui Telegram ya, nomornya 0852-6226-1900. Ayo, semuanya. Ustaz, anak pada itu praktiknya sampai 9. Oh iya Ustaz, sampai 9 sampai 12.